Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial printer. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memperbaiki printer tipe Bluetooth dari merek Okai. Kerusakannya yaitu mati total. Untuk kerusakan mati total ini ada beberapa kemungkinan. Yang sering itu memang dari saklarnya, switch on off-nya. Kemudian bisa juga dari adaptornya dan juga pernah juga dari motherboardnya, mesinnya. Nah, ini kita udah dicoba mati. Nanti bagi teman-teman yang punya adaptor lain yang tegangannya 9 volt 2 ampere, silahkan bisa dicoba untuk memastikan. Apakah kerusakannya dari adaptor atau bukan? Nah, ini dicoba udah pakai adaptor lain tetap nggak bisa jalan. Nah, kita coba periksa switch-nya, saklarnya. Bisa menggunakan pakai cutter kecil karena ini switch-nya switch yang kecil. Ada yang tipe Bluetooth thermal seperti ini yang saklarnya itu besar ada. Biasanya di depan posisi saklarnya kalau yang besar itu. Nah, ini posisi dalam saklarnya itu bersih, enggak ada kotoran. Biasanya kalau rusak dari saklarnya itu memang karena kotor di dalamnya ada sarang semut atau memang sudah karat. Sudah berkarat dari apa besi saklarnya di on off nya. Nah, untuk memastikan dari saklar atau bukan, kita akan coba mengonkan atau menyambungkan posisi di dalam saklarnya, yaitu antara on off nya tengah sama sebelah kanan yang ada lempengan besinya. Nah, ternyata memang dari saklarnya ini sudah jalan. Kerusakannya ya alhamdulillah memang cuma saklarnya aja. Nah, kita coba ngeprint. Nah, yang jalan teman-teman, udah bisa proses pengeprintan. Ini hasilnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel tutorial printer ini, silakan bantu kami dengan klik like dan subscribe channel tutorial printer. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sama-sama memberikan manfaat. Untuk selanjutnya kita ke proses pemasangan saklarnya lagi. Posisinya harus pas. Nah, ini memang ada magnetnya di obengnya. Jadi kalau memang bisa di asal masukkan pakai tangan atau asal turun ke dalam, tinggal dipaskannya itu pakai yang material plastik bisa. Pakai cutternya juga bisa ini. Kita paskan posisinya. Kalau sudah pas, kita pasang tutup saklarnya. Ingat, untuk posisi 0 dan 1, angka satunya itu di sebelah kiri untuk mencet biar gampang untuk menandai kalau nomor 1 itu on. Kalau udah pas, tinggal tekan ke bawah sampai masuk. Nah, kalau sudah
udah dicoba ditekannya itu mudah, berarti udah pas. Tapi kadang kalau ditekan karena sebelah kiri atau sebelah kanannya itu nggak bisa ketekan, berarti memang posisinya kurang kurang pas. Nah, ini sudah bisa nyala printernya, tinggal kita ke proses terakhir percobaan setelah saklar dipasang. Nah, untuk mencoba manual, tekan tombol kertas, tekan dan dinyalakan sampai kertas keluar. Demikian tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Tutorial Printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.